Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Tira Fitri dari Mastan. Pada video kali ini saya akan mereview timbangan berat badan digital atau elektrik ya, dengan tipe 9380. Seperti ini. Jadi ada dua tipe timbangan, yaitu timbangan digital atau elektrik dan juga ada timbangan yang manual atau menggunakan jarum. Nah, untuk produk ya EB9380 ini termasuk ke dalam timbangan berat badan digital atau elektrik. Nah, perbedaannya ketika digunakan timbangan manual atau jarum akan menunjukkan hasil berat badan dengan menggunakan jarum petunjuk. Sedangkan untuk timbangan yang digital atau elektrik akan menunjukkan hasil secara otomatis menggunakan angka yang tentunya sudah dipastikan akan lebih akurat jika dibandingkan dengan timbangan yang menggunakan jarum atau timbangan manual. Jadi seperti itu perbedaannya. Kemudian untuk bentuk dari produk ya 9380, mari kita buka. Jadi seperti ini, dilindungi dengan styrofoam dan juga plastik. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana bentuk tampilan dari produk GIA 9380. Jadi seperti ini bentuk timbangannya. Terbuat dari kaca yang sangat kuat dan juga transparan, bisa dilihat. Dan dilengkapi dengan 4 sensor yang tentunya akan membantu untuk menunjukkan hasil yang paling akurat ketika digunakan. Jadi seperti itu. Nah, dilengkapi juga dengan layar LCD seperti ini. Ini besarnya 74x35,6 mm. Jadi seperti itu. Kemudian yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara pemasangan dari baterai ini. Caranya cukup mudah, kita lihat di belakang produknya seperti ini. Bisa dilihat, untuk produk GIA dengan tipe 9380 menggunakan bentuk baterai yang seperti ini. Bisa dilihat di kemasan. Jadi menggunakan tipe baterai yang seperti ini, kecil. Dan juga memerlukan dua baterai seperti ini supaya bisa digunakan. Jadi seperti itu. Nah, untuk cara pemasangannya sangat mudah. Di sini kita menggunakan dua baterai kecil seperti ini, bisa dilihat. Kemudian untuk baterai yang ada semacam pentolan seperti ini, kita gunakan di sebelah yang datar. Untuk yang ada pernya atau pegasnya, kita gunakan pada sisi baterai yang datar. Jadi seperti itu. Kemudian sama saja baterai yang satunya. Untuk yang datar kita pakaikan di daerah yang ada pernya. Nah, jadi seperti itu cara pemasangannya. Kemudian jika sudah, kita tutup baterainya. Produk ini juga dilengkapi dengan auto on sehingga akan otomatis menyala ketika akan digunakan. Kemudian saya akan menunjukkan bagaimana cara pemakaian produk GIA EB9380 ini. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana cara penggunaan dari timbangan digital atau elektrik GIA dengan tipe EB9380. Caranya sangat mudah. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa timbangan digital ini dilengkapi dengan auto on. Jadi ketika akan digunakan kita cukup menekannya seperti ini, maka timbangan akan auto menyala. Kemudian sebelum kita gunakan pastikan bahwa angka pada posisi atau pada angka 0. Ketika sudah kita cukup menekankan seperti ini. Nah, ini merupakan salah satu kelebihan dari timbangan digital, yaitu memberikan hasil yang lebih akurat daripada kita menggunakan timbangan yang manual. Nah, ketika akan digunakan lagi, kita cukup menekannya seperti ini. Dan pastikan
angka pada posisi 0. Cukup menekannya seperti ini. Kemudian jika sudah pada posisi 0, kita gunakan. Kemudian bisa kita lihat di sini. Tidak boleh menggunakan timbangan ini ketika keadaan kaki pada keadaan yang basah. Jadi sebelum digunakan, kita harus memastikan bahwa kaki kita benar-benar dalam keadaan yang kering. Nah, untuk penggunaannya disarankan jika timbangan tidak dipakai, disarankan untuk baterainya dilepas. Karena apa? Karena untuk menjaga supaya baterai maupun timbangannya bisa awet. Jadi seperti itu cara penggunaannya, cukup mudah bukan? Jadi demikian video review dari kami Masa mengenai timbangan berat badan digital atau elektrik ya, dengan tipe 9380. Dan apabila teman-teman menyukai video dari kami Masa, jangan lupa like video kami Masa dan subscribe channel kami Masa. Dan apabila teman-teman ingin melakukan pemesanan produk, bisa klik linknya ada di kolom deskripsi. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Masa Group yang lainnya yang sudah ada di link di deskripsi. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat ya.